Cunu menunggu si laki-laki hadiah nih. Challenge ya. Satu ayo abang. Ayo siapa yang ngasih ya? Wah ada. Ayo Cunu, jangan kabur Cunu. Iya enggak kok. Easy color nail pen. Ini untuk kuku. Satu doang loh. Gak apa-apa yuk. Oh ini glitter-glitternya guys ini. Ini untuk apa Om Cuno tuh bentuk-bentuk hati? Gak tahu tapi ini teksturnya kasar-kasar gitu. Itu pewarna buat sininya. Itu ada hati-hati sama bunga nih Om Cuno tuh. Yeah. Oh hati-hati sama bunga. Ah bagus banget guys. Coba lihat tangannya gila deh. Wah cantik banget. Jadi, Akila lagi main puzzle nih. Seberapa persen sih ini puzzle-nya yang Akila buat? Dari kemarin. Ternyata mungkin ini puzzle-nya rada sulit bagi Akila, teman-teman. Karena dari kemarinnya belum selesai. Iya, belum selesai. Soalnya kemarin Akila kesusahan. Jadi, udahan dulu kan? Gitu. Wow, ini apa nih? Wah iya benar teman-teman, itu sepertinya memang di situ tempatnya tuh, langsung terpasang. Ini sepertinya gambar rumah keluarga kelinci ya? Iya. Wah ini apa nih? Ini sepertinya udah terhubung. Iya ya, tapi ini di sini deh. Ah, nggak cocok salah. Teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Cunu ngapain kok sini? Akila lagi ngapain tuh? Emangnya Om Cunu nggak ngeliat Akila lagi ngapain? Oh iya ya, keren tadi Akila lagi main lompat karet teman-teman. Ternyata Akila main puzzle. Om Cunu lihat dulu nih, di atas belum ada. Banyak banget puzzle-nya ya? Memang. Terus kapan selesainya? Besok. Om Cunu mau ngasih Akila hadiah nih. Challenge ya? Hadiah itu nggak boleh ada kalau belum ada challenge-nya. Jadi Om Cunul mau challenge Akila dulu. Om Cunul bakal ngasih Akila hadiah sepuasnya Akila. Alasan. Pengen pilih yang mana? Tapi... Alasan! Enggak, bukan alasan. Alasan! Tapi alasan. Pilihnya cuma satu aja. Jadi Akila tinggal milih kan? Mana mainan yang Akila anggap paling bagus di situ? Wah, serius Om Cunul tumben. Om Cunul baik sama Akila biasanya enggak. Akila masih ingat gak waktu lomba 17-an? Oh, yang goyang pingpong itu ya? Ya, itu kan yang dimasukin bola tuh ke dalam kardus. Goyang pingpong. Om Cunul bakal nantang Akila tuh buat main. Oh, bolanya ada di sini nih. Akilanya gercep banget. Guys, ya udah ayo. Cepetan! Kita mulai lombanya. Let's go. Nah, ini teman-teman mereka tuh udah lagi persiapan, lagi make. Ini. Jadi di dalam boxnya ini ada bola-bola kecil kayak gini. Iya. Akila juga lagi ngikat punyanya tuh ada box bola-bola di dalam boxnya. Jadi gimana Om Cunul? Siapa yang duluan habis bolanya nanti dia yang menang ya? Iya. Gimana? Akila udah siap belum? Udah. Tapi gimana nih caranya? Itu namanya belum siap. Om Charlie jadi wasit ya? Iya. Oke. Okay. Ini kita lihat dulu ya. Kita cek ya. Udah dipasang. Pasangnya Akila udah ada. Oke, pertandingan akan dimulai dalam 3, 2, 1, ayo oke. Emang beneran habis, coba lihat. Iya, bener guys. Punya Om Cunul ini guys, belum ada yang keluar kayaknya nih. Gak bisa keluar. Ya, siap. Jadi Akila boleh pilih satu mainan di Alfamart kan? Iya. Ya udah. Ayo Om Cunul, jangan kabur Om Cunul. Iya, enggak kok. Kan udah janji biasanya Om Cunul bohongin Akila. Enggak. Kali ini karena lagi dikontenin, Om Cunul gak bakal bohongin Kak Akila. Om Cunul lagi dikontenin, teman-teman. Kalau gitu ayo NL tambah TH. Let's go. Jadi begini ya rasanya jadi pemenang. Makasih Akila. Jadi begini ya rasanya jadi yang kalah. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke Alfamart. Halo teman-teman, jadi kita udah nyampe.
Mau beras? Mainan. Oh, mainan. Makanan. Kalau makannya ngamis. Gak suka, saya sukanya mainan cowok. Hah? Itu kan kalau mainan cowok mending Om Cunul yang mainin dong. Mana mungkin kira-kira Om Cunul mah main tinggal-tinggal. Apa malah nongkrong deh. Mau mainan gak sih? Om Cun kan yang nyuruh. Ya ayo deh, ada penjaga. Dengan cintan tidak mau penjaga. Ini bukan puzzle. Ini tuh kayak bentuk dadu gitu loh, yang biasa dipakai main ular tangga teman-teman. Akhirnya mau beli yang ini. Oke, okay, huh? Kita. Enggak. Oh enggak. Yang mana dong? Mana yang mainan yang di situ? Nah, kok hilang? Oh itu dia kayaknya tuh. Om Kausar. Wah. Waduh, wah. Teman-teman, Om Kausar kenapa? Tiba-tiba ada di situ yang mainannya. Oh, ini Easy Color Nail Pen. Ini untuk kuku. Satu doang loh. Gak apa-apa, yuk. Dek, berat. Ayo, gendong. Unitron. Mau ayo. Unitron? Enggak, Om. Tangannya ini aja. Yakin? Iya. Deal? Deal. Tangan kan? Lah kanan. Deal. Deal. Langsung kita bayar. Let. Gimana? Hah? Gimana caranya? Kok hilang dibayar? Enggak mau. Wah ini lucu banget teman-teman. Nanti kita unboxing di sepeda ya teman-teman. Di rumah dong. Oh iya. Yeah. Oke kita lanjut di rumah ya. Dadah. Di sini nih. Iya. Di rumah. Ayo kita cepet-cepet aja. Nah, kita jelasin dulu dong ini mainannya tentang apa gitu. Ini buat boneka sebenarnya, tapi ini buat Om Cunul dipakainya. Dipakai di mana? Di tangan Om Cunul. Itu apa sih di tangan Om Cunul buat apa? Itu kutek. Kutek nail art bukan sih? Nail art. Oke okay, guys, to the next, to the next, to the next. Now, Akila wanna to open this box alias unboxing. Let's go. Yeay. Ya udah buru, lama banget sih. Udah penasaran nih. Pasti kalian udah gak penasaran kan? Gitu aja. Yaudah, ayo, oke. Ayo teman-teman, kita nungguin Akila lama nih dicabutnya satu-satu. Orang mainan Akila? Oh iya, mainan Akila juga, iya ya. Karena Akila menang tadi ya, kalung cunul tadi. Ini ngomong-ngomong Akila bisa gak sih bukanya? Bisa. Kapan selesainya dek? Besok juga, kayak puzzle di dalam tuh. Oh gitu. Nah guys, sekarang kita buka karena mungkin gak sabaran. Oh ini kutek. Oh ini glitter-glitternya ya guys. Ini untuk apa Om Cunul tuh bentuk-bentuk hati? Gak tahu tapi ini teksturnya kasar-kasar gitu. Itu pewarna buat sininya. Atau untuk memperhalus kuku kali. Kan juga kasar. Nih, ini apanya nih? Coba kita bukain. Oh itu lubang di pensilnya deh. Coba baca dulu. Mana tuh dosnya? Mana tuh dosnya tuh? Mana dosnya? Salah guys. Nah, sekarang kita baca dulu nih. Oh, ini udah ada berarti isinya ya, Dek? Coba kita buka. Nggak ada, guys. Coba ininya putar dulu. Kita lihat. Ih, ada. Ini apa? Iya, kuning-kuning, guys. Gimana sih, guys, cara makainya? Akila juga bingung nih. Akila aja kan, Akila. Iya, enggak. Iya. Ya, Om Cunul kan nyoba. Coba, Akila, coba. Pencet guys. Gimana cara Om Cunul? Caranya harus dipencet kayak mencet mayones gitu loh. Oh. Iya. Iya. Ratain. Iya, Dek. Wah, jadi lucu kukunya Om Cunul. Iya, tapi ngomong-ngomong, Om Cunul kan bukan cewek. Iya, warna kuning ya biar nanti rasa apa? Rasa pisang jarinya Om Cunul. Ngomong-ngomong kukunya Om Cunul jadi korban, guys. Nah. Oh. Oke, sekarang ini color the nail. Udah nih, udah diwarnain. Make it smooth. Belum dihalusin.
Oh, ratain dulu Akila. Nah, ini mau diratain sama Akila, teman-teman. Nah, ini udah rata nih teman-teman. Lihat. Nah, kalau teman-teman. Oh, ini udah rata. Pingin stiker yang cowok-cowok banget gitu. Nah, yang laki banget. Ini ada yang naik digit itu polisi tidur, teman-teman. Nah, ini ada yang enggak kena. Itu namanya tekstur, Om Juno. Masa Om Juno enggak tahu namanya tekstur. Ya, tekstur. Wih, gambar banget, guys. Wah! Wah, itu gambar apa sih? Kira. Oke, itu dia gambar kotak-kotak, teman-teman, sama lingkaran. Oke. Oh iya. Hampir lupa teman-teman, hampir kita closing. Kalau gitu, kita pakai ini nih yang kelupaan nih. Namanya apa, Dek? Glitter. Nah, glitter. Nah, teman-teman, kita pengen naruh glitter di atas tangan Om Juno. Nah, ini kita gini dulu. Nah. Oh, pinter juga Cile. Kayaknya menurut abang, oh bisa juga begitu teman-teman. Jadi tangan kita gak kotor sama glitternya nantinya. Wow, punya Om Cunol udah banyak glitter-glitternya teman-teman. Iya, wow. Bersih banget guys. Tuh, Om Cunol jadi makin cantik. Makin ganteng. Oh ganteng orang pakai begini. Jadi nih gayanya teman-teman. Oke ya, Om Cunol. Wow, itu cantik banget. Cuno, makasih dulu dong sama Akila yang udah dandani Om Cuno. Makasih Akila. Sama-sama Om Cuno. Sekarang kita ngapain nih? Kutekin tangan Akila lagi. Oh berarti sekarang Om Cuno ya yang gantian kutekin tangan Akila. Oke, let's go. Wah, Om Cuno mau pakai mode pakai kuas nih teman-teman. Enggak, emang ini cara yang benar teman-teman. Enggak sih, tadi juga benar. Oh, benar juga. Iya, kan ada dua model karena itu kan dia bisa pakai suntik, bisa pakai kuas. Ah, berarti biar lebih rapi, Akila dapat yang rapinya, Om Cunul dapat yang joroknya. Biar bersih, biar rata, kita pakai yang kuas ya. Iya, ini dari atas nih kayak gini. Oke, bos cute. Yasan. Dari atas. Rata dong, yang rata dong. Wah, sepertinya Om Cunul punya bakat untuk jadi buka salon, teman-teman. Pelan-pelan. Oke, sekarang cuci dong, biar kering. Ayo. Kira-kira di sininya apa ya? Nah, itu ini deh, ekor putri duyung itu deh. Dudukannya dong. Iya, dudukannya. Biar bisa jadi tatakannya. Yes. Sekarang Om Cunul pilihin dong stiker unyu-unyu untuk Akila. Iya, oke. Oh, kalau ini mah mending Akila aja yang pilih ya? Enggak. Oh, Om Cunul aja yang pilih. Tapi yang cantik, gua yang cantik banget. Cantik banget menurut Om Cunul. Menurut Abang Charlie sih. Wih, ada huruf nih. Jangan. Hurufnya cuma unicorn. Magic Al. Itu ada hati-hati sama bunga. Ini Om Cunul tuh. Oh, hati-hati sama bunga. Ini berarti satu hati yang ada sayapnya, terus kedua bunga. Yeah. Oke. Okay. Kita pasang. Nah, waktunya Om Cunul. Jangan dikelopet. Iya, jangan di ini. Iya, kan ya. Nempel. Coba kita. Akila pas. Nah, bisa nih. Nah. Akila diam. Harus fokus kayak gini teman-teman. Di tengahnya Om Cuno biar cantik. Oh di tengah ya? Itu mah terbalik. Oh kebalik ya. Nah gitu ya. Bisa dong. Udah ini aja. Gak mau glitter-glitter? Mau. Oke teman-teman, kasih liatin dulu ke kamera dong. Gimana hasil karyanya Om Cuno? Om Cuno udah bisa belum jadi editor thumbnail? Kan Om Cunul udah bisa menggambar. Oke, sekarang kita mau naruh glitter-glitternya teman-teman. Biar tangan Kila cantik teman-teman. Kila gini dulu tangannya. Itu buat apa deh? Oh, buat memperhalus kuku guys. Oh, yeah. Sekarang kita taruh glitter. Cantik banget lo tangannya Akila. Nah, sekarang ayo kita bareng liatin ke kamera. Tara, gini dong. Tara. I'm beretin. Gimana teman-teman keseruan Akila hari ini? Seru banget kan? Jadi buat teman-teman jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye.